Selamat lemai serta merita bebas sangang kita semua. Aku simak tahu yang dekat boleh kita buat bulletin ukas bagi Iban. Berita ke terubah lemai itu. Perintah Sarawak nak bercipian nyawa rakyat hari pengarap bukai di negeri itu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada perintah negeri bak baru pegai ia becuan ke pemanah ulah Nabi Muhammad kena bercipian ngau rakyat tidak tayang hari mayu bengkah jalan pengarap ngau pupu bangsa. Sebab itulah kita mengambil iktibar. Di Sarawak kita mempunyai masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama. Sudah tentu kerjaan Sarawak memberikan keadilan dan juga untuk kita membangunkan negeri dalam keadaan yang aman dan makmur. Inilah satu-satu sifat yang ada pada rakyat Sarawak yang penuh bertoleransi dalam kita membangunkan negeri kita. Ia berjaga menyinyak bahawa pengerami nyambut Maulidur Rasul Rengat Sarawak di Padang Merdeka Kuching hari 4. Pengeraminya bela di Gulu Tuai Megai Menua TYT yang dipertua Negeri Sarawak Tun Pahen Sri Abdul Tai Mahmud Ngobidia Tuan Puan Dato' Petinggi Ragat Kurdi Taib. Premier Sarawak Megat Madah Perintah Negeri Megat Bercuntuh ke Semaya Rasulullah Ngau Raban Gereja St. Catherine Bak Kaki Bukit Sinai tahun 627 Mesihi Atik Mandang ke Penyiruk Ngau Pengarah Bukai. Berebak ngonya Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari Andal, rakyat semampai bersampi ke Sarawak terus mansang serta berpenantai pemisi tinggi seriria ngau pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. InsyaAllah Sarawak akan membangun menjadi negeri contoh kepada rakan-rakan kita di seluruh negara Malaysia. Akhir nampak isi berita. Bisik 10,991 penyerta Ngulu Pengerami nyambut Maulidur Rasul Rengat Sarawak di Padang Merdeka Kuching hari 4. Sidak tinggal hari ke 248 kontijen datang dari agensi perintah Peribit Gerempuang Ukai Dikuasa Perintah NGO Raban Beruniform Masjid Surau Komiti Agen Turun Pediau Palang Pelajar Tinggi IPT Sekolah Ngau Kebukai. Pegawai berjalai berbalam mayu ke berengkap pukul 9 paginya berjalai 4 km penyawah ngagai kampung Seinuh yang kaum Pasar Kuching. Bisa 10 kategori pekit sudah diatur bersedemai dengan pegawai berjalai berbalam mayu mayatau. Nangkanya pemberita unit komunikasi Alam Sarawak UKAS bisa berandau dengan bala pencerita program mayanya. Kemeriahan yang kita rasa memang amat menakjubkan lah, dan walaupun kita daripada pukul 5.30 pagi selepas subuh kita agak turun berlarutan pun alhamdulillah kemeriahannya menghilangkan rasa keletihan. Pada hari ini dengan cuaca yang hujan sekejap, panas, alhamdulillah cuaca yang agak baik pada pagi. Dari segi persiapan kita memang daripada pihak sekolah dengan bantuan-bantuan cikgu-cikgu yang ada di SK Motobas, kita bersama dengan cikgu-cikgu dan persatuan ibu bapa guru SK Motobas. Kita memang alhamdulillah. Alhamdulillah Motobas di umum menang untuk kategori sekolah. Alhamdulillah kita Motobas. Terima kasih. Alhamdulillah kita menang. Kita baru di umum kan. Terima kasih. Okey, pendapat kami best lah sebab kami pertama kali sebenarnya join dengan anak kami ikut sekolah lah, jadi kami dapat nangga di sia raminya orang kita berkumpul, jadi rasa macam indah walaupun dia kepak sebab hari pagi tadi pun hujan juga, tapi alhamdulillah cuaca menyebelahi kami orang lah, jadi alhamdulillah kepak ya berbaloi macam indah lah sebab pendatuk kepak setahun sekali untuk kita pun junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Kali ini first time saya join perarakan Maulidur Rasul dekat Sarawak under IPG Batu Lintang. Okay. Jadi untuk pertama kali memang pengalaman yang sangat bermakna untuk saya, walaupun kami kena tunggu lama dan walaupun ada walaupun cuaca hujan pagi tadi, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar lah. Jadi memang pengalaman yang sangat bermakna sepanjang saya belajar 5 tahun kat sini. Ngalih ngagai berita bukai, N6 Muay Thai Challenge 2023 ditandu baru bah edisi kedua di Sarawak tidak berengkah hari 30 September nyentuh 1 Oktober tu.
Kaban Kunci Negeri Adun Tupong Fazrudin Abdul Rahman Mada Pekiat Kediatur Palan Servis N6 Tupong Ba Edition Kedua dengan Sub Gerumpul Muatai Negeri Sarawak PMNS tu di Tanduk Baru sudah keterima timbal ke mana agi hari tahun situ tadi. Kuya and Sik Muatai Challenge 2023 tu nyadi palan PMNS ngigak baka baru ti tahu diambil nyadi skuad Muatai Sarawak. Dan selain daripada itu juga, kita hendak menyediakan platform bagi kita mencungkil bakat-bakat baru dalam sukan Muay Thai. Kita sedia maklum, Sarawak telah menghasilkan nama yang besar dalam sukan Muay Thai dan itu sudah menjadi inspirasi belia-belia kita. Jadi kita mengharapkan belia-belia kita ini menjadikan idola Muay Thai kita tersebut sebagai inspirasi mereka. Tetapi dalam masa yang sama, kita harus menyediakan platform untuk atlet-atlet Muay Thai diberi pendedahan dalam pertandingan-pertandingan. Ia berjangkut menyinyak bahawa Media and Sik Muay Thai Challenge 2023 di Kuching hari 3. Kelima harinya, Fazrudin madaka pekitnya dekat diatur di Dewan Serbaguna Akademi Kastam di Raja Malaysia, Akmal di Jalan Matang, Kuching. Pihak Megak Kuia BC 5 kategori dekat diperebut penyerta serata ianya juara Piala Amat Berhormat Dato' Sri Haji Fadilah bin Haji Yusof, juara Super 4 Piala Yang Berhormat FAS, juara Super 5 Piala Yang Berhormat FAS, juara serta naib juara keseluruhan NSIG Muay Thai Challenge 2023. Yang nambah kerja Kuia, pengawal mantai kebala penyerta, ngau kelab kengambi bagi dekat diatur bak tabak pasar malam Metro City pukul 7 malam. Yang bergamadah nyau ke 90 penyerta, sudah ditentu kengambi bagi bak pekitu. Berita diteruskan ngau Sarawak Negeri, pemandu besai bak pengawal ngintu pemeruan kampung dalam Malaysia. Sampai Director Kampung Sarawak Happy Supina Said Mada, Sarawak BC 7.6 eka atau ke 42%. Hari 18.04 juta eka kampung kadi intu di Benua Tau. Aku ya Perintah Sarawak menggak udah merambu dekat nanam 35 juta kayu dalam tempoh 5 tahun berengkah hari 2021 nyentuh 2025. Yang madah ke negeri itu mujur ngerikut pengawal nanam kayu pemadu mayu hari negeri Bukai di Malaysia sepenyampau 27,824,785 kayu nakak ke dia tu. Ia berjaku munyinya buat program Lee Tua di Restoration 2.0 LTDR 2.0 Renggat Wilayah Miri hari 3. Happy Supina, Megak Madah UPS Kampung Sarawak dah berjalan ke Mayu Bengkah program dikena narit Ati Bensia Mayu Ari Sarawak. Perintah nak kantau, penyerakup sebengkah perkara ke dikemerat dikena nyaga pengelikun politik serta nyadi kunci pemansang di Sarawak Dudiari. Kaban Kunci Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Nyaw Sin Mada, perintah ndak boleh berjalan ke pengawal perintah nyemar rakyat ndak berserakup. Aku ya, anak Sarawak patut terus nyukung polisi perintah kena bercipil bakal kudah dibantai ke Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS bak baru pegai Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Dato' Abang Openg. Ia berjakut menyinyak maya berjadi kepekit tempat tukuh Tanglong 2023 Ramah Pengerami Mid Autumn Festival kadiatur Pertubuhan Kebajikan Cuang Yi Sarawak di Kuching Empat Lama. Kelima harinya Wilfred megak merangsang gerempung-gerempung ngatur mayuh agi program dikena ngenegap ke penyerakup rakyat. Nah, kata dulu buletin ukas Iban, lemah itu ngau aku simak tawil. Berita kasih lagi tak ada berat dengan semua laman beri ukas yang kaum bak portal ukas tak serawat doji awid omai ngau ukas channel di YouTube. Dikena ujung ke buletin ukas, lemah itu kita sama medak pengerica pengerami Maulidur Rasul Rengat Sarawak di Padang Merdeka Kuching hari 4. Ukas hashtag saluran informasi rakyat. Selamat malam.